Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Banyumas menangkap seorang pria yang menjalankan praktik prostitusi online di Banyumas. Dengan menggunakan media sosial Twitter, pria berinisial APP ini mengunggah foto-foto pekerja seks komersial beserta tarifnya. Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku tidak pernah bertemu dengan pelanggannya. Jika terjadi kesepakatan, pelanggan tinggal mentransfer sejumlah uang ke rekening yang diberikan. Pelaku mematok tarif antara 1,5 hingga 2 juta rupiah untuk sekali kencan. Rata-rata perempuan yang ditawarkan pelaku di media sosial berusia antara 20 hingga 30 tahun. Cara masarannya gimana? Cara masarannya ya, saya minta foto normal aja. Nanti yang fotonya itu saya sensor lewat Twitter. Kebanyakan apa? Itu yang konsumennya apa? Kebanyakan itu lens LC. Ya, itu konsumennya dari mana? Kalau konsumen kebanyakan area bagaimana? Perempuan yang ditawarkan oleh pelaku memiliki profesi yang beragam, mulai dari pemandu lagu karaoke hingga mahasiswi pasca sarjana ditawarkan dalam praktik prostitusi online yang dilakukan pelaku sejak tahun 2018. Jadi tersangka ini membuat sebuah akun Twitter untuk menawarkan wanita-wanita bekerja seks komersial untuk dibooking oleh lelaki yang akan membookingnya dengan tarif 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Itu apa? Short time apa lama? Terus itu short time. Jadi tarifnya short time 1 jam, 1 kali main. Dari tangan pelaku, polisi menyita alat kontrasepsi, bukti transfer dari pemakai jasa yang digunakan sebagai barang bukti. Tak hanya itu, booking kamar hotel yang digunakan untuk kencan serta beberapa unit handphone juga ikut diamankan. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk Net.